같이 햇볕이 좋은 날에 그 햇볕에 몸을 맡겨봐 그러면 둥둥둥 뜰 거야 어항 속 큰 붕어처럼 우아하게 그렇게 떠있으면 조금은 잊혀지고 조금은 무뎌지고 조금은 서글퍼도 아직 햇볕은 널 비추고 내 몸은 춤을 춘다 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah tentunya. Saya berada di perkebunan sebuah perusahaan swasta nih teman-teman, yang berlokasi di Musi Banyuasin ya, Bayung Lincir, Desa Muara Bahar tepatnya. Kita sedang bertukar pengalaman dengan cara perusahaan merawat kebun sawit ya. Dan semoga video ini menginspirasi buat petani dimanapun berada. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu, komen dan like-nya, karena sedikit partisipasi Anda itu sangat berharga bagi channel ini untuk kedepannya. Oke ya teman-teman, nampak hijau subur dan tumbuh dengan ketinggian yang merata teman-teman. Namun dibalik rahasia ini sebenarnya apa yang diterapkan di kebun ini sehingga menjadi seperti ini. Ada beberapa hal yang diterapkan di sini selain pemupukan, pengendalian gulma. Ada hal-hal yang aneh dan mungkin baru sekali atau bahkan belum pernah mendengar apa yang dikerjakan di lahan ini sehingga tumbuh subur seperti ini di lahan yang sering tergenang banjir kadang-kadang ya. Oke teman-teman, di perusahaan ini menerapkan pemupukan tunggal dan majemuk, yaitu pemupukan tunggal ya, pupuk tunggal dalam bentuk urea, TSP ataupun MOP. Namun di sela-sela pemupukan tunggal itu dalam satu tahunnya perusahaan ini juga menerapkan pupuk majemuk NPK 13827 di pertengahan tahun. Jadi di awal tahun itu biasanya ya, setahu pengetahuan saya ya, selama saya tinggal di sekitaran sini karena memang domisili saya itu dekat dengan perusahaan ini, itu di awal-awal tahun perusahaan ini menerapkan pupuk tunggal satu putaran sampai bulan 3. Begitu selesai kemudian dilanjutkan dengan pemupukan majemuk ya, NPK 13827. Dan kemudian putaran di akhir tahun itu kembali ke tunggal, yaitu urea, TSP, dan MOP.
Dan juga di awal tahun itu penerapan dolomit. Penerapan dolomit dan di pertengahan tahun itu penerapan aplikasi borax, teman-teman. Namun selain itu, perusahaan ini juga memberikan pupuk organik ya. Seperti yang kita lihat di hadapan kita itu terdapat janjangan kosong yang nampak ditaburkan sejauh ini ya, entah berapa mobil dituang di sini. Jadi ini adalah untuk mensupport kebutuhan mikronya, teman-teman. Jadi unsur makronya menggunakan pupuk kimia dan mikronya perusahaan ini menerapkan dengan menggunakan jangkos. Perusahaan juga menerapkan pengendalian ulat api dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat memancing serangga predator ya, teman-teman. Ini adalah salah satu tumbuhan yang bunganya itu mengundang serangga predator sehingga dia akan bermukim di kebun ini dan betah, karena memang di sekitaran kebun ditanami dengan bunga-bunga yang disukai oleh serangga tersebut, dan harapannya serangga tersebut menjadi musuh dari hama ya, khususnya ulat api. Selain menanam tumbuhan yang bunganya dapat memanggil serangga predator, perusahaan ini dulu seingat saya ya, itu sempat membudidayakan pakis, teman-teman. Jadi pakis yang lunak, yang tentunya sangat baik untuk menjaga kelembapan, sehingga di saat musim kemarau itu kondisi tanahnya tetap lembab dan tidak kering. Di sini sangat penting sekali, karena saat musim kemarau itu biasanya apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka kedepannya akan berhadapan dengan musim trek yang sangat parah, karena memang cadangan air yang sangat tipis dan itu berakibat pada produksi buah kelapa sawit itu sendiri. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.